selamat datang di rumahku. Ayo masuk, sini masuk. Oke, pagi hari ini kita bakal bahas tentang bermacam-macam kegiatan aku sebelum manggung. Oh ya, bagi yang belum kenal sama aku, halo, aku Jenaudi Alemdi Sufla. Dan nama panggilannya Jian Audi. Biar kita bisa akrab, hari ini kita mau membahas tentang bermacam-macam kegiatan aku sebelum manggung. Tentunya pas hari ini kita ada jadwal berangkat ke Perdana Record buat bikin album baru bareng-bareng Osabella. Oke, kalian mulai dari mana ya? Kalau begitu kali ini kita lihat barang bawaan dulu. Kawan-kawan, aku mau nunjukin beberapa macam bajuku. Mungkin setengah dari bajuku ini semua masuk baju-baju yang baru yang ada di sini. Yang ada di sini itu baju baru. Terus yang di bawah ini juga bisa dilihat ada macam beberapa tas, ada juga sepatu-sepatu buat aku pentas biasanya, kadang juga buat bepergian. Karena aku kalau bepergian nyamannya pakai sepatu. Kalau pakai sandal kurang nyaman gimana gitu. Terus okay. Ini dari fans ya? Ya, dari fans semua. Dari Jilo ya? Dari mulai lukisan, boneka, foto, poster. Terus apa ini namanya? Ukiran. Itu ya. Berapa tahun itu? Tiga apa empat? Soalnya masih TK. Masih TK dulu kan aku ikut fashion. Dan pas fashion itu aku sukanya di foto. Jadi hobinya di foto ya? Dan itulah jadinya. Oh, gitar kenapa? Enggak. Aku bisa. Hari ini aku mau jelasin soal apa ya? Soal gimana caranya ngilangin grogi atau gimana pemanasan atau kemanasan sih? Apa ya? Kayak kegiatan yang rutin aku lakuin sebelum manggung atau pentas. Misalnya kayak olahraga setiap pagi, tapi enggak setiap pagi juga. Karena kadang gitu. Karena pulang malam harus malam. Jadi kakak bisa bangun pagi. Itu penting. Terus habis olahraga makan pagi. Pagi dulu. Habis itu mandi. Mandi dilakuin sesudah olahraga sebelum makan pagi. Mandi. Untuk ngilangin grogi. Enaknya sih kayak mainan HP ya. Kalau ngilangin grogi pastikan melakukan sesuatu yang kita suka. Entah itu mainan HP, entah itu makan, entah itu nonton TV, atau jalan-jalan sebentar keliling rumah sambil lari pagi jogging. Kan beda-beda. Kalau aku sukanya main HP sambil makan. Enak, dan itu bisa ngilangin boring. Kalau pagi-pagi biasanya paling enak jalan-jalan pagi ke sawah. Kalau di depan sana kan ada sawah tuh. Sawahnya gang buntu sih. Gang buntu, tapi sawahnya udah bagus banget untuk ngilangin stres kita semasa pekerjaan lah. Karena mata juga bisa lebih fresh, lebih fit kalau lihat yang warna hijau-hijau. Dan sepertinya itu aja deh. Sesuatu pemanasan kecil tapi berdampak hebat, berdampak besar bagi kita yang grogi, semisal kalau mau pentas atau manggung. Apalagi kalau pagi-pagi masih ngantuk, mata pengen melek. Dan caranya kayak gitu. Oke, saya dicoba. Urip selagi ketuhan lintang. Halo, ketemu lagi aku bareng-bareng Jihan. Dan sekarang bedanya, tadi kan aku sendiri. Sekarang ada Umi. Umi, masuk. Oke, kita kali ini mau menjelaskan foto-foto aku pas kecil.
Boleh dijelasin dari yang samping, dari tengah apa dari samping ya? Dari samping sana. Yang ini umur 3 bulan, waktu umur 3 bulan. 3 bulan? Yang masih delek-delek itu. Terus yang ini 3 tahun, gitu sayang. Ini masih TK. Lu dapat itu, TK ini TK-nya. Iya. Ini udah 3 tahun. Yang ini 3 tahun. Kan. Masih lo kecil. Masih lucunya. Fashionan dulu ke fashion. Ya. Pas kecil ikut fashion, tapi gak tau pas besar kok bisa langsung nyanyi. Progresnya berubah. Oke. Dan bisa dilihat itu cuma nggak cuma foto aku aja, ada foto kakak-kakak aku. Di foto kakak pertama ada kakak dua, kakak ketiga nggak ikut. Itu umur berapa itu? Waktu nyanyi di Monata waktu itu. Itu bisa dibilang umur 3 baru-baru pertama nyanyi. Pertama nyanyi ulang tahunnya sih. Dalam ya sama penyanyi cilik. Ikut Monata dulu. Yang baju putih. Itu adik anaknya Mbak Irma. Oh. Nyanyi juga. Oh, lu ulang tahun. Ya, kalau nyanyi enggak suka juga. Oke, buat teman-teman semuanya, makasih yang sudah menyaksikan dari awal acara sampai akhir ini tentang pembahasan seperti apa aja yang aku bawa untuk pentas, untuk menghilangkan grogi, pemanasan sebelum berangkat, dan pembahasan tentang foto-foto lama, foto-foto kuno bareng-bareng unik sudah di sini. Mungkin ada salah kurang mungkin dalam bicara, saya mohon maafnya sebesar-besarnya sebagai tuan rumah. Dan buat kawan-kawan semuanya, makasih banyak. Buat Brenda Reko juga makasih. Dan kali ini langsung kita cus, oke? Okay? Dan terus ya. Bantal lah, bangun nanti bantal merah, Mbak. Ambil aku. Ambil aku. Biasanya kalau di mobil istirahat apa? Kalau di mobil main HP aku. Main HP ya? Tapi berhubung baterainya habis. Tidur. Emang udah tahu lagu-lagu? Udah, tapi beberapa gak apa. Sibuk manggung. Sibuk manggung. Paling susah lagu apa gitu? Paling susah sih gak ada, kan itu lagunya, nadanya juga lumayan. Yang paling susah paling yang rap. Lagu rap? Lagu rap apa? Lagu rap apa ya? Aku nubi, Bojomogok. Bojomogok. Bisa sedikit, coba sih. Enggak, dong. Janjiin sih. Gak mau. Ya, ini adalah Mas yang bertanggung jawab kelancaran live-nya Jian. Udah lama, Mas? Lumayan. Nganterin Pak Jian. Udah lama, Mas. Lumayan. Wes. Tada. Kata tradisi. Biar greget ya. Iya. Ini perdana rekor Surabaya. Emang oke.
paling capek sendiri. Pengalaman pertama kemana mas? Paling capek perjalanannya. Kalau namanya perjalanan memang capek semua, tapi kan namanya di dunia hiburan seni ya nggak ada capeknya mas. Jauh dekat sama aja. Pengabdian. Pengabdian untuk menjadi sukses kan memang perlu perjalanan. Iya. Perlu proses. Iya. Tanpa perjalanan nggak mungkin kan. Iya. Masa berdiam diri di rumah? Nggak mungkin. Yang paling berperan ini adalah Umi ini. Umi. Iya. Uminya Cian. Coba di-shot Uminya itu ya. Itu orang yang paling berperan itu. Hero, my mother is hero. Pas itu ya. Popo dulu. Alhamdulillah sudah sampai akhirnya. Oh iya. Makan dulu teman, biar sehat. Jangan lupa makan, oke? Pokoknya jangan telat makan, nanti biar gak sakit, biar sehat selalu.
Waduh. Yang itu loh, pas mantu, bayangin dah, dan yang itu.